Ya, teman-teman, ini kita mau review produk terbaru dari GMC. Nah, ini speaker portable ukuran 10 in ya. Nah, untuk dusnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini dusnya seperti ini, dan ini kalau teman-teman mau dikirim ke luar pulau pun aman ya, karena dusnya tebal dan di dalamnya udah ada styrofoamnya. Untuk tipenya 883K dan ini speaker portable ukuran 10 in serta ini produk lokal ya. Nah, untuk fiturnya seperti ini. Fiturnya ada AUX, USB, memory card, remote, radio, display untuk layar, mic, pairing, baterai, gitar dan Bluetooth. Mic wireless-nya dapat 1, mic-nya cuma dapat 1 ya. Dan ini untuk DC-nya 5 volt 2 ampere, teman-teman bisa gunakan charger HP atau power bank frekuensi 50, frekuensi suara 20 ke 20. Oke ya, ini untuk unitnya seperti ini teman-teman. Kelengkapannya dikasih remote, remote-nya udah kelasnya premium, dan kabel power serta dipindah. Buku panduan dan kartu garansi. Untuk mic wirelessnya masih sama dengan yang tipe lain seperti ini. Dan untuk tinggi speakernya ya teman-teman ya, ini tingginya di 52 cm dan untuk lebarnya sendiri 31,5 dan panjang ke belakang ini sekitar 24an. Bahannya full kayu, lapisan pinggir-pinggirnya ini plastik, tapi ini plastiknya bukan yang gampang pecah ya, ini yang bagus. Dan grillnya ini kuat teman-teman ya. Ini grillnya walaupun tipis kuat, ini ditekan nggak bisa ya. Dan ukuran 10 in serta langsung ada tweeternya. Ini sistem two way, main impedance-nya di 4 ohm. Dan di sini ada layar juga, layar untuk indikator nanti teman-teman kalau mau cek USB, AUX atau lainnya ada di sini semua. Dan ini woofernya model spiral 2 ya, jadi lebih ke suaranya, lebih ke low-nya lebih enak. Dan ini ada lubang angin di sini 2, serta ini ada kaki teman-teman ya, ada kakinya. Dan seperti inilah teksturnya, seperti ini teksturnya halus dan udah dilapisi bahan anti air teman-teman ya, udah dilapisin bahan anti air. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini handle-nya bisa ditarik, dan teman-teman udah dikasih roda juga, nanti ada rodanya, jadi kalau mau dibawa-bawa enak pakai roda ini. Ini ya rodanya ya. Ini safety lah, kalau di teman-teman mau dikirim ke luar pulau ini aman. Oke, ini untuk di bagian atasnya ya. Untuk di bagian atas ini gabung dengan amplifiernya. Ini ada tempat mikrofonnya 2, tapi untuk bawaan dari GMC-nya sendiri hanya 1. Dan ini teman-teman bisa diangkat nanti ya pakai ini ya. Dan ini fiturnya, fiturnya sama dengan yang seri 883N untuk fiturnya. Dan ini power on off nya jadi 1 dengan volume musik. Ini treble, bass, echo, volume mic dan volume gitar. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk gitar, kalau mau dipakai buat gitaran bisa. Dan ini bisa tambah mic lagi 1, dan ini gitar inputnya. Nanti kalau mau pakai dari HP langsung ke speaker pakai kabel, nanti teman-teman tinggal colok ke sini. Ini untuk USB dan ini untuk memory card-nya, dan juga chargernya nanti teman-teman bisa gunakan power bank juga di sini ya. Nah, ini untuk fiturnya lengkap. Trip, play, next mode. Serta teman-teman udah dikasih fitur mic priority, TWS bisa, record bisa, dan equalizer-nya ada 2 ya. Jadi equalizernya tuh ada HY1 dan HY2. Kalau di sini nggak kelihatan karena kebayang-bayang. Ini kita reviewnya di outdoor ya. Jadi biar teman-teman nanti dapat hasil maksimalnya. Yo. Cik, 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 1, 2, 2, 2, 2.
Ya teman-teman, ini untuk kualitas suara vokal micnya seperti ini tanpa echo. Kita coba ganti ini. Di 1 2 2 2 ci 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 1 2. Kayak gini ya. Untuk karakter vokalnya, kalau teman-teman digunakan untuk di outdoor nanti seperti ini. Kalau dikasih echo tambah enak nanti. This a cik 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 1 2 2. Ini walaupun jarak dekat enggak feedback ya. This a cik cik se 1 2 2 2 3. This a cik cik 1 2 2. Ini nanti lebih enak lagi pakai mic lain atau pakai mic kabel lebih rekom ya. Nanti suara vokalnya akan lebih besar. Nah teman-teman, nanti kalau udah karaokean bisa langsung di record, ada tombol recordnya dan ada tombol mic priority-nya. Cik cik 1 2 2 2 3 cik a. Tis 1 2 2 2 3 tis a ci ci 1 2. Coba musiknya dulu. Oke, ini kita coba musiknya dulu. Nanti biar teman-teman tahu. Cik 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 1 2 2 2 2 3 ci 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 a tis 1 2. Ini maksimal micnya cuma sekitar 10 meteran. Cik 1 2 2. Ini buat acara pengajian yasinan gitu masih bisa ya, walaupun 10 in. Kalau teman-teman pakai yang itu, yang equalizer 1 dia lebih ke ngebass, kalau equalizer 2 lebih ke mid hack-nya tinggi. Nah, untuk pengaturan volume musik, volume mikrofon itu nanti ikut juga kalau teman-teman pakai Bluetooth. Itu nanti kalau di HP teman-teman kecilin suaranya ikut kecil ya. Tapi kalau di HP teman-teman mentokin suaranya ikut besar, karena ini di set biar seimbang dengan musik dan vokalnya. Ini saya kecilin dari HP ya, jadi ikut kecil nih. Nah, ini kalau besarin dari HP, ikut besar volume mikrofonnya. Dan ini bisa digunakan untuk acara di indoor, kalau untuk acara-acara camping gitu masih bisa ya. Tapi untuk skala kecil,
Oh, di asinan masih bisa. Nanti teman-teman pakai mic yang lebih peka lagi, lebih enak lagi. Tis, ah, cik, se, se, satu, dua. Polis coba. Cik, cik, ah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.